sepeda, sepedaku roda dua. Ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ada di antara kamu yang gemar naik sepeda? Saat ini, kegiatan bersepeda kembali menjadi tren loh. Banyak sekali orang yang tadinya tidak bersepeda, sekarang jadi suka bermain sepeda. Ya, kegiatan bersepeda itu memang sangat menyenangkan. Selain membuat hati kita menjadi gembira, bermain sepeda ternyata juga menyehatkan tubuh kita. Dengan bersepeda, sebenarnya kita juga ikut ambil bagian. Dalam apa? Dalam mencintai lingkungan. Karena sepeda adalah alat transportasi yang ramah lingkungan. Teacher, setuju. Naik sepeda itu akan semakin seru kalau kita melakukannya bersama keluarga dan teman-teman. Benar kan? Berbicara tentang naik sepeda, teacher jadi teringat perkataan dari seorang ilmuwan terkenal bernama Albert Einstein. Dia pernah berkata, "Hidup adalah ibarat kita seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak." Maksudnya, kalau kita ingin punya kehidupan yang baik, kita tidak boleh malas. Tidak boleh berhenti berusaha. Kita harus rajin. Papa dan mama rajin bekerja, berusaha agar kebutuhan keluarga tercukupi. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak harus rajin belajar ya, agar menjadi pandai dan sukses di masa depan. Sekarang mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan ikuti teacher berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Berikan kami semangat dan sukacita untuk menjalani seluruh aktivitas kami hari ini, Tuhan. Berkati papa dan mama kami. Berkati guru-guru kami. Dan berkati juga seluruh teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.